Alhamdulillah, nahmaduhu Rahman, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Pemirsa Wakaf Salman yang dirahmati Allah, di penghujung biasanya di bulan Ramadan, orang dia itu bergegas dan orang memilih waktu yang terbaik untuk mendapatkan sebuah momentum, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah setiap tahun itu nilainya gupirolahu mataqoddama min dzanbi. Karena Lailatul Qadar yang dia itu lebih baik daripada 1000 bulan ketika diturunkan Al-Quran itu terjadi 1 kali. Tetapi Lailatul Qadar yang diulang-ulang oleh Allah, yang diturunkan setiap bulan Ramadan, itu adalah man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban gupiro lahu mataqoddama min dzanbi. Barang siapa yang dia itu berdiri di malam Lailatul Qadar dan dia mendapatkan itu dengan karsa iman dan ihtisab, ada harapan yang sangat besar untuk mendapatkan itu, maka gupiro lahu mataqoddama min dzanbi, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala telah lalu. Kenapa Rasulullah sesimpel itu menyampaikan hadisnya bahwa ternyata apabila seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosanya. Karena pada pokoknya adalah, mau Lailatul Qadar dalam bentuk apapun, itu yang paling pokok bagaimana orang menjadi ahli surga. Dan orang menjadi ahli surga tidak bisa mengandalkan dari semua amal yang dia lakukan. Banyak amal soleh, tapi tidak diampuni dosanya, maka dia akan tertahan ke surga. Karena yang paling pokok adalah apa? Meraih Lailatul Qadar adalah meraih surga Allah. Lailatul Qadar bukan berbentuk benda yang harus dicari, kemudian seperti mendapatkan sesuatu. Lailatul Qadar tidak harus dia itu, ataupun ketika diturunkan oleh Allah, Allah tidak akan memilih apakah orang ini lagi terjaga ataupun lagi tidur. Karena Lailatul Qadar adalah sebuah rahmat yang Allah turunkan kepada kita, yaitu dengan cara Allah mengampuni dosa kita. Bahasanya gupiro lahu mataqoddama min dzanbi. Orang yang diampuni dosa-dosanya yang lalu, kemudian yang ke depan dia punya prospek yang terbaik karena akan mendapatkan dan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Maka secara otomatis ini adalah peluang yang terbaik. Maka untuk meraih hal itu, ya untuk meraih Lailatul Qadar yang bukan berbentuk benda, tapi Lailatul Qadar adalah berbentuk magfirah, Lailatul Qadar berbentuk rahmah, Lailatul Qadar yang itu berbentuk apa? Doa ataupun surganya Allah yang nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah pembuka pintu surga. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suqidatish syayatin. 3 ini oleh Allah direkomendasi untuk kita. 1 dibuka pintu surga, yang kedua bagaimana ditutup pintu neraka, yang ketiga adalah diikat setan. Maksudnya adalah di akhir ibadah kita di bulan Ramadan, bagaimana setelah dibuka pintu surga, kita bisa masuk enggak? Setelah ditutup pintu neraka, kira-kira kita bertahan enggak agar neraka itu tidak dimasuki oleh kita? Dan bagaimana kita bisa mempertahankan ibadah kita, ketaatan kita pada Allah dengan tidak kita terjerumus terhadap godaan setan? Pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat Wakaf Salman dimanapun berada, Lailatul Qadar kita raih dengan betul-betul tanpa kita berpikir apapun. Karena bagaimanapun, setiap tahun ini akan hadir dalam kehidupan kita di bulan Ramadan. Dengan cara gupiro lahu mataqoddama min dzanbi, yaitu pertama adalah kita harus ziyadatul ibadah. Ada peningkatan ibadah di akhir. Ya. Jangan dipilih 21, 23, 25, jangan. Tiap hari, dari mulai aja. Kenapa? Dari mulai kita terus ibadah. Karena apa? Karena nanti kan diperlihatkannya nanti. Makanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar hari ini, lihat ataupun tahun ini, lihatlah nanti tahun yang akan datang. Bagaimana kehidupannya, ada perubahan atau tidak. Kemudian yang kedua, orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah apa? Dia ziyadatul marhamah. Dia akan meningkatkan rasa kasih sayangnya terhadap Allah dan terhadap manusia, terhadap keluarga, terhadap siapapun. Dan yang ketiga adalah apa? Ziyadatul ikhlas. Dia akan meningkatkan rasa keikhlasan dalam hidupnya. Akan lebih ridho. Raditu billahi robban, wabil islami dinan, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Dia siap diatur oleh Allah. Itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar.
Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan kelihatan dari frekuensi ibadahnya, dari atau akan kelihatan dari frekuensi marhamahnya, dan dia pun akan kelihatan dari frekuensi kehusuan hidupnya. Akan lebih ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Demikian makna Lailatul Qadar dalam perspektif ilmu jiwa untuk menguatkan keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari keberkahan Ramadan. Cakep.